بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Apakah kamu tahu malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu diturunkannya para malaikat dan ruh Al-Amin Jibril untuk mengatur segala urusan. Maka sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi Maha Agung. Shadaqallahul Azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di babak 3 besar Dai Spesial Indonesia. Semua bisa. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Hati ini perasaannya sedihnya bukan main. Karena sesaat lagi Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Begitupun dengan ajang Dai Spesial Indonesia yang akan segera menemukan satu orang terbaik dari 12 orang yang tampil sejak awal Ramadan lalu. Yang terhormat guru-guru kita yang sudah ada di sebelah kanan saya, yang pertama kita sapa yang hatinya dan bajunya sedang berbunga-bunga. Ayah Maulana. Silakan ya. Alhamdulillah rabbil alamin, tak terasa ya kita sudah mendekati penyelesaian ini. Nah, buat kita semua tetap stay ya di Dai Dasi atau Dai Spesial Indonesia, dan kita akan mendapatkan berkah dan ilmu dari mereka. Masya Allah, terima kasih banyak ayah. Pak Kiai Fikri Haikal MZ, gimana Pak Kiai? Di penghujung nih dua kesedihan. Kesedihan ditinggal Ramadan. Betul. Karena belum jaminan tahun depan Ramadan itu bisa kita temui lagi. Allah. Yang kedua, kesedihan berpisahnya program Dasi. Belum tentu tahun depan ada program kayak begini lagi. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan ada. Ya Allah. Ada lah. Kalau perlu reguler ya. Iya, biar seluruhnya kebagian seluruh Indonesia. Dari Abi Taufik, mohon izin. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke Padli, ya. Cepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Cakep. Ada janji ke Malaysia. Cakep. Diajak Ustadz Makassar yang pakai batik baru. Cakep. Kita ngaji di Dai Spesial Indonesia. Cakep. Masuk 3 besar semakin seru. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat para dewan juri kita. Nah sedikit nih Kakak Fadli juga, mungkin guru-guru kita mau bertanya tentang persiapan dari teman-teman semua nih. Gimana dari Dion sendiri nih Dion? Persiapannya. Insya Allah. Sudah siap. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ini kan lolos di 3 besar ini kan juga perjuangannya luar biasa. Untuk hari ini persiapan untuk tampil menuju ke grand final itu apa yang dipersiapkan oleh Dion nih? Ayo Dion, jawab ya dong. Materi yang hari ini materi saya isinya lucu insya Allah. Kalau sekarang perasaannya nih, perasaannya dari Dana. Perasaan saya di sini sangat senang sekali. Ya. Akan tetapi saya harus tetap bersemangat dan tak boleh berputus asa.
Wah, ya dan luar biasa. Dan harus ya. Memiliki jiwa yang rendah hati dan tidak boleh menyombongkan diri. Masya Allah. Oh, iya. Dari permata hijau ke pondok aren. Cakep. Kostum hijau makin keren. Iya. Luar biasa. Satu lagi nih. Pais, Pais. Pak Yai yang nanya. Oh, Pak Yai, Pak Yai. Pais, Pais. Pais. Ya. Okay. Pais, yakin lolos enggak dalam babak ini? Wah, berat pertanyaan. Ah, pertanyaan ya, ini, ya, Pak Is. Berat itu, Bos. Jawab dong. Pertanyaannya. Insya Allah yakin. Alhamdulillah. Yakin. Kalau yakin, saya mau nanya. Persiapannya apa aja kalau yakin? Dan apa yang diandalkan oleh Pak Is? Ya, persiapannya ya ngafal materi. Mm-hmm. Ya, yang karena ini babak tiga besar tentu ya lebih rajin lagi untuk ngafal materinya. Mas. Setelah ini kita akan lihat penampilan dari Dion Bau-Bau.